Besok malam kalau masih keadaan kayak gini, saya tutup ini tempatmu. Tempatmu ini membahayakan orang. Ya. Pemerintah Kota Palu melalui tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polres, dan Polisi Pamong Praja, Kota Palu, melaksanakan operasi justisi di tempat-tempat hiburan dan keramaian. Dalam operasi justisi tersebut, sejumlah pelaku usaha di Kota Palu mendapatkan sanksi tulisan akibat tidak menerapkan protokol kesehatan. Adapun tempat operasi justisi yakni di kafe dan resto Triple F, Warkop Aweng Jalan Hairil Anwar, Warkop Aweng Hutan Kota, dan beberapa kafe di teras hutan kota yang tersusun rapi. Kasatpol PP Kota Palu Trisno YDP mengatakan tempat yang digelar operasi justisi tersebut adalah kafe dan resto yang belum memenuhi protokol kesehatan. Tidak memenuhi tidak memenuhi untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka kami akan tingkatkan dendanya. Misalnya kepada penutupan sementara ataupun pencabutan izin usaha. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari tim terpadu pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan Kota Palu. Ketua Pelaksana Tim Terpadu Pendisiplinan Masyarakat dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan itu menyampaikan apabila pihaknya turun kembali dan pelaku usaha tidak memenuhi protokol kesehatan, maka selanjutnya akan diberi tindakan seperti penutupan sementara atau pencabutan izin usaha. Dirinya berharap pelaku usaha dan perorangan bisa mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini sesuai Inpres Presiden dan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah. Tempatmu ini membahayakan orang, ya. Bukan saya larang mereka makan di sini, tetapi kamu nggak menggunakan protokol kesehatan. Coba, kamu lihat ada ruang dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Afdal, SWTV News melaporkan.